TGR. Sekarang TGR lagi main di Air Petra Beringin di kawasan Jakarta Pusat. Nah, kita akan main banyak banget permainan-permainan tradisional. Mau tahu seruannya? Ikuti terus! Endra Nabi, namanya Endra Bambu ya. Ini sebenarnya pengganti batok biar kalian lebih nyaman. Ini diganti jadi bambu. Ya. Lalu yang ketiga di situ ada apa tuh? Luar tangga ya, itu ada luar tangga. Lalu yang keempat ada di sini apa namanya? Lampu bulan. Oke, yang kelima ada di situ. Kasih apa namanya? Kesin tengkorak, wah film itu ya. Ini apa? Apa ya? Kesin bambu. Lalu yang berikutnya ada di sini, apa namanya? Familiar ya. Lalu yang terakhir ada di sini, apa namanya? Ya, ada Dames 3 batu sama Dames 16 batu ya. Lalu selanjutnya biar kita adil, tenang, semuanya menunjukkan ini, tapi biar adil tolong masing-masing perwakilan kelompoknya yang di depan dulu. Satu lagi satu. Nah, gini aja sih. Oke sih. Halo Sobat IGR, balik lagi. Tadi udah pada penasaran banget kan kita main apa aja? Nih, ada yang lagi main egrang batok. Nah, jadi IGR tuh uniknya apa coba? Egrang batok yang tadinya pakai batok kelapa itu kan biasanya suka pecah tuh kalau misalnya dinaikin. Nah, kami tuh menginovasikannya dengan menggantinya dengan pakai bambu. Nah, jadi tuh bisa lebih tahan Sobat IGR. Kalau penasaran nanti boleh komen kalau emang pengen Sobat IGR tuh pengen banget tahu cara bikin egrang batok ya tuh kayak gimana. Terus juga di sini masih ada nih yang lagi seru-seruan. Kita lihat yang main engklek ya. Kita juga lihat nih anak-anaknya semangat banget mau menang ya kan biar dapat bintang. Terus juga ada juga nih. Ini ada yang lagi seru ya. Kayaknya seru banget nih lagi main damdas atau catur Jawa nih. Mau battle nih, ini damdas 3 batu nih. Damdas 3 batu ini nanti seru banget dimainin siapa yang menang. Nanti kita kasih hadiah. Terus gak kalah seru juga di sebelah sana juga ada yang lagi main congklak gitu kan. Lagi main congklak seru banget nih. Semuanya akan bagi dua kelompok aja, jadi kelompok satu sama kelompok dua. Sobat IGR, kalau tadi kita ngeliat itu banyaknya anak-anak, tapi ini ada yang gak kalah seru. Nih, coba lihat sini. Nih, ada yang gak kalah seru nih kira-kira lagi pada main apa ya? Halo Ibu. Halo. Ibu lagi main apa sih, Bu? Lagi main damdas. Iya, ini damdas yang 3 batu ya, Bu ya? Iya, yang 3 batu. Iya, terus Ibu, terakhir kali main ini kapan sih, Bu? Lupa. Nah, kayaknya saking lamanya ya, Bu ya? Lamanya, karena ini aja pasti bingung jadinya. Tapi tadi dengar-dengar Ibu menang ya, Bu ya? Enak kalah. Ngomong-ngomong belum kenalan nih, Bu. Ibu namanya siapa, Bu? Saya Ibu Nui. Ibu Nui. Kalau ini masih apa, Mas? Mas Enal. Oh, jangan sampai mau kalah dong, Mas. Kan anak zaman sekarang kagak ngerti dia. Main catur. Oh, nanti harus cobain yang 16 batu juga nih, Mas, kayaknya gitu. Oke, lanjutin lagi mainnya. Makasih ya, Bu. Makasih, Mas. Tadi kita lihat yang 3 batu, sekarang sebenarnya sih masih ada yang 16 batu, tapi tunggu dulu kalau mau tahu keseruannya. Kita lihat lagi nih, ada Kak Fajar di sana lagi ngajarin main egrang batok. Balik lagi, siapa yang paling satu yang dua, dia oke, siap. Satu, dua, tiga, semangat ya.
keseruannya main egrang batok. Tadi ada yang jatuh, tapi karena anak-anaknya strong, berdiri lagi, terus semangat lagi, main lagi. Nah, nanti kita akan update lagi ada kegiatan apa lagi. Tunggu ya. Ada ondel-ondelnya beneran, coy. Tuh, halo. Dia mau halo nggak? Dia nggak mau halo, gimana dong? Tuh dia lagi joget. Nah, Sobat IGR, tadi udah lihat kan keseruan main Damdas 3 Batu? Nah, nggak hanya itu loh, ternyata juga ada Damdas 16 Batu. Gimana keseruannya? Coba kita lihat. Nah, di sini jadi kakak-kakaknya lagi main permainan Damdas atau yang biasa disebut Damdaman atau Catur Jawa. Permainannya ini bisa makan makanan, mungkin bisa kayak kita sebut kayak main halma atau sistemnya juga kayak catur. Jadi seru banget nih, ini melatih konsentrasi dan berpikir strategi. Jadi jangan sampai biji kita itu diambil sama lawan. Jadi nanti semakin banyak biji yang terambil, nanti berarti dia kalah. Nah, ini masih baru mulai banget nih permainannya. Masih seru banget, ketawa-ketawa, happy-happy sambil ngeliatin permainan tradisional. Jadi seru banget di sini di RPTRA Beringin. Waduh, capek banget ya Sobat IGR. Ternyata dari tadi berdiri, jalan-jalan, lari-lari. Sekarang boleh lah ya kita duduk-duduk dulu di sini. Eh, ternyata ada yang lagi main ini di sini. Lagi main apa ya? Wah, ini ada Kak Fajar nih. Halo Kak Fajar. Halo Kak Nina. Lagi main apa sih? Jadi kita lagi main apa nih namanya? Namanya main apa? Gasing bambu. Jadi kita lagi main gasing bambu. Wah, udah bisa belum nih adik-adiknya? Lagi diajarin nih, udah ada yang bisa? Belajar ya. Oke. Cut. Jadi yang pertama kalian harus melilit talinya. Oh, udah ya. Tunggu ya. Jadi pertama kalian harus melilit talinya seperti ini sampai habis. Sampai habis baru diikat. Masih ini ikatannya kuat. Nah, berikutnya kamu pegang tangan kirinya yang ini. Tangan kanan yang ini tarik ya. 1, 2, 3. Tarik, tarik. Ayo tarik. Kalau dia ada, kalau dia kencang pasti ada suaranya nanti. Nah. Ayo kamu tarik. Kenapa? Ayo tarik. Taruhin dulu, maka pegangin. Nah, tarik. 1, 2, 3. Kurang lurus ya. Sini ya, ikut lagi bisa. Halo Sobat IGR, jadi sekarang kita lagi ada sama adik-adik yang habis main permainan tradisional nih. Aku mau tanya-tanya sih gimana keseruannya ya. Halo. Halo. Namanya siapa? Messi Saputra. Oke, tadi habis main apa aja sih? Di sofa, main gangsing, main itu. Main, nah gini-gini sama itu. Itu apa namanya yang gini-gini tadi? Rangko Alu namanya, dari Maluku tuh mainannya. Oke, seru banget gak sih? Seru. Terus terakhir kali main ini kapan? Udah lama. Udah lama? Tapi nanti main lagi ya? Iya. Oke, makasih. Aku kerja di unit Kelurahan Cempaka Putih Timur, aku di bagian bendahara pengeluaran. Seneng banget ya, karena yang kita tahu nih beberapa tahun terakhir ini kan gadget udah istilah kata merenggut deh
merenggut anak-anak nih yang dulu biasanya kita tuh main-main tradisional gitu kan. Sekarang setiap anak tuh fokus sama gadget. Dari yang umur setahun kurang kali ya sampai ini mereka kayaknya kurang bersosialisasi. Jadi dengan adanya seperti ini traditional games return ya. Seneng banget, keren banget. Jadi harapan aku buat anak-anak yang sekarang, kurangin deh gadgetnya. Ayo main di luar, ayo main sama teman-teman, bersosialisasi seperti itu ya. Dengan mainan-mainan tradisional seperti ini, ada gangsing, ada congklak, ada apa, engklek, itu kan. Seperti itu bagus banget ya. Kalau dari sini yang aku lihat nih, aku suka main yang dulu namanya ceplak gunung. Kalau sekarang engklek ya. Dulu mah bikin sendiri, gitu kan. Gambar sendiri gitu, pakai bete gitu kan. Mainnya tuh pakai bete seperti itu. Paling favorit. Buat adik-adik semuanya, lupakan gadgetmu. Ayo kita main di luar. Semangat! Itu dia tadi Sobat TGR, keseruan Traditional Games Returns Community main di Air Petra Beringin. Tadi kita udah main apa aja coba? Kita udah main congklak, kita main rangku alu, main dampu, dan banyak lagi yang lainnya. Terima kasih ya Sobat TGR sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa tindih tombol suka, berikan komentar di bawah ini. Jika kamu suka sama video ini, jangan lupa untuk bagikan ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan terakhir, jangan lupa klik tombol berlangganan. Dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih Sobat TGR. Sampai berjumpa di TGR Diary berikutnya. Traditional Games Return.